hari ini aku mau buka puasa sama mereka. Mereka mereka ini adalah dua anak yang susah diajak makan di luar. Enggak, masa? Ini aja tadi, aduh, padahal kan pengen ya kadang-kadang itu makan sama ini jagoan-jagoan. Antara pengen, nanti kalau diajak pergi tapi mereka juga banyak mintanya. Oh enggak, bener ya, mereka gak mau minta katanya. Jadi hari ini kami bertiga mau makan di belum daerah tahu. Cibubur juga sih, belum tahu. Mau makan apa sih dia? Mau makan apa kak? Yang enak? Mau ramen, daging, makanan nasi, makan Indonesia atau apa? Belum tahu, lihat aja. Masih ada sekitar sejaman lagi ya? Iya. Masih ada sejaman lagi, jadi sejam untuk mikir mau makan apa. Mau makan apa nanti? Ikutin ya. Ini mall baru di Cibubur dan tempat makannya tuh banyak banget. Jadi persoalan pada saat tempat makan banyak banget karena bingung kan. Bingung pilih apa. Kita hari ini buka puasanya akhirnya sama yang ini ya. Ini pertama kali kami cobain makan di sini. Kalian review nanti. Coba kita cobain ya, enak atau enggak. Enggak bisa masak kan? Jadi dia yang masak. Kak enggak bisa masuk ini. Ya coba aja taruh di situ. Ini namanya chicken katsu don. Chicken katsu, terus ada bumbu, ada saus donburinya, katanya ada telurnya. Enak kok, lumayan lah. Nilainya kalau dari 0 sampai 5 ini aku kasih nilai lumayan lah ya, 3,5 lah. Kalau punya kakak gimana kak? Baru juga kak makan. Oh baru makan. Dari 0 sampai 5 berapa nilainya? Dari 0 sampai 5. Gara-gara lapar 5. Wow, gara-gara lapar. Kita nggak tahu. Soalnya kalau lapar biasanya semuanya enak. Gitu. Jadi tadi ada berapa? 3 ya? 3,5, dia 5. Gara-gara lapar. Jadi kita mau makan dulu ya. Selamat makan. Kalau udah gede, emang kenapa nggak mau bareng kamu Mina? Ya apa-apa. Pizza? Oh, pergi. Iya. Kamu minta duit? Iya. Parah sih rekam. Parah. Ini maksudnya apa? Mina ketuaan jalan sebelah kamu? Apaan sih bukan? Kaper. Mina ntar keteteran kalau jalan sama kamu. Maksudnya keteteran? Ya udah, kasih duit dulu ya. Mau beli apa sih? Lihat-lihat. Datang bertiga, sekarang tinggal satu anaknya karena yang satu nakir. Lagi mau nyobain sandwich. Sandwich tuh kayak gitu tuh. Kalau kata Salto katanya sandwich doer-doer karena cheese-nya itu keluar-keluar gitu. Thank you.
Ini yang pesan temennya Salva nih ya, Salvanya nggak mau. Cara nariknya gimana? Tarik. Ah, panas. Panas cuy. Sebelah mana lagi? Ayo. Panjang-panjangan. Kasih tahu dong. Panas, asli panas banget tangan gue. Panas. Panjangan dia. Panas. Lima. Salva ngasih nilai makanan 5 mulu. Jadi hari ini pergi sama anak-anaknya. Iya, anaknya tinggal satu karena yang satu lagi nyangkut sama teman-temannya. Pulangnya sama temannya. Kita udah buka puasa bareng. Mudah-mudahan sebelum akhir Ramadan kita bisa buka puasa bareng lagi sama Manji juga, sama Saga juga. Jadi adik, rencananya gimana? Puasa full atau puasa setengah? Atau Puasa full lah. Dulu waktu kecil, kalau dia puasa full selalu minta duit. Sekarang minta duit lagi? Oh iya, kira udah enggak. Iya, minta duit? Minta duit, ya. Ternyata tetap. Ya udah deh, selamat puasa ya buat semuanya. Semoga puasanya bisa full, terutama untuk laki-laki, dan berbuat banyak kebaikan di bulan puasa. Bye.